Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan melakukan proses gurah mesin pada mobil Nissan Evalia teman-teman ya. Jadi keluhannya mobilnya boros. Hari ini kita akan melakukan gurah mesin, selain itu ganti busi juga. Nah, gurah mesin itu fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang berada di atas piston yang di dalam ruang bakar, sehingga mengembalikan performa engine ke kondisi yang semula seperti itu. Kita normalkan supaya performa kendaraan lebih bagus seperti teman-teman ya. Oke, ikutin terus teman-teman ya gurah mesin di bengkel kami. Semoga bermanfaat. Ikutin terus. Untuk tahapannya seperti biasa teman-teman ya. Kita lakukan pelepasan busi. Tapi sebelumnya sudah dipanaskan dulu kendaraan ini teman-teman. Kemudian lepas busi. Nah, untuk pelepasan busi Evalia untuk busi nomor 1 sampai dengan nomor 2 itu memang harus melepas intake, jadi butuh tenaga ekstra lebih seperti itu. Ya teman-teman, ganti busi Evalia agak mahal dibanding ganti busi mobil lain, ya wajar teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman proses gurah mesinnya. Jadi ini akan kita isi cairannya, kemudian kita tarik menggunakan alat vakum. Tapi setelah kita isi, kita diamkan dulu sekitar 15-20 menit. Oke teman-teman, proses gurah mesin sudah selesai. Sekarang proses pemasangan kembali pada kendaraan. Jadi busi sudah dipasang, kemudian intake dipasang, koil, soket-soket semua dipasang. Pada saat gurah mesin di akhir sebelum pasang busi tadi, jangan lupa di starter teman-teman ya, untuk memastikan cairan gurah mesin itu betul-betul hilang dari dalam mesin. Karena kalau misalnya tersisa, kemudian busi kita pasang akan terjadi namanya water hammer dan bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada mesin.
Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.